Hujan deras yang terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta menyebabkan banjir di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Sabtu siang, saudara. Genangan setinggi 20 hingga 30 cm sempat mengganggu lalu lintas di Kebayoran menuju Cipulir. Genangan setinggi 20 hingga 30 cm merendam Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Akibatnya, arus lalu lintas di Kebayoran Lama menuju Cipulir maupun sebaliknya menjadi tersendat. Meski masih bisa dilalui oleh kendaraan, sejumlah kendaraan roda 2 yang tidak bisa melewati genangan mengalami mati mesin. Petugas sumber daya air Kelurahan Kebayoran Lama berusaha menggunakan pompa untuk menyedot air agar genangan bisa segera surut. Jauh ini sih padat merayap, tapi tetap bisa jalan, satu jalur aja. Masih bisa dilalui ya Bang? Ya, masih bisa lewat, motor mobil masih aman. Ada Bang, tim SDA yang siap dengan pompa airnya, mereka siap menyedot air ke saluran yang lebih besar, itu juga ngatur lalu lintas. Sementara itu, banjir setinggi 60 cm juga menggenangi pemukiman padat penduduk di Jalan Pangkalan Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu sore. Menurut warga, selain hujan deras, banjir juga diperparah oleh tidak berfungsi dengan baiknya saluran air yang ada di pemukiman warga. Meski sudah mencapai ketinggian 60 cm, namun warga tetap memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing.